Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudus salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jalaul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin dekat dan makin kuat istiqomah kita yuriduna wajhahu untuk bertemu melihat Allah subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Allah marjukna liqa'aka ya Allah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang bahwa salat itu kata beliau turah pembersih ya. Pembersih bagi hati. Jadi apa yang tersebut di dalam kitab Allah Al-Qur'an Al-Karim itu di antara yang pokok daripada perintah Al-Qur'an itu adalah mengerjakan salat. Ternyata salat itu kalau dikerjakan membersihkan hati kita. Supaya hati kita, supaya hidup kita dengan hati.
bukan dengan akal kita. Kalau sekarang kan manusia banyak hidup dengan akal. Akal ini kan sebenarnya untuk hal yang bersifat lahiriah aja. Misalnya membangun rumah, kita perlu dengan akal. Ketika kita berdagang, berjualan, kita perlu dengan akal. Ketika kita mengunjun, tahu lo mengunjun, Beb? Mengunjun, umpan. Mengunjun, memancing, kita perlu akal. Hah? Iyalah. Ketika kita mencari tempat untuk sholat, kita menggunakan akal. Tapi ketika kita sedang beribadah, kita perlu menggunakan hati. Ketika kita berperilaku dalam kehidupan manusia, kalau hanya menggunakan akal bisa berbahaya. Kita hanya untuk kepentingan nafsu kita, maka kita perlu menggunakan hati. Hati inilah harapan kita menjadi kontrol kita. Karena hati terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat lima waktu itu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang memungkinkan setiap hari kita sudah kemasukan akal kita, kemasukan hawa nafsu kita, kemasukan jiwa kita, kemasukan setan-setan kita masuk ke dalam hati kita. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, as-salatu mahalul munajah. Salatmu itu adalah mahalul munajah, adalah tempat kamu bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa midanul musaffah, tempat kamu untuk bebersih-bersih diri kamu. Tatasya'u fiha miyadinul asrar, bahkan meluaskanmu padanya miyadinul asrar, yaitu medan-medan asrar, rahasia-rahasia ketuhanan. Wa tasraqu fiha syawarikul anwar, dan mencahayai dirimu untuk mengerti, memahami syawarikul anwar, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat di apa ini, di slide ini. Belum dibongkar. Bisa. Otomatis kalau bila ada dipakai matinya. Tadi lu mau. Yuk, paling bawah. Lain kiri. Yuk. Cepat mana mati tadi? Ya. Dekah. Nah. Nah, ya sudah. Nur. Jadi disebut tadi di sini adalah kalau sholat itu mahalul munajah, sudah mengerti ya. Yang penting ini. Miyadinul asror, medan rahasia ketuhanan. Rahasia ketuhanan itu ada dua. Asror, ya. Disebut dengan asrorun. Asrorun artinya rahasia. Tulisannya ke anon lah, ketebalan. Rahasia. Asrar itu rahasia. Asrar ini ada dua yang kalau Anda kita lihat. Pertama disebut dengan Nurullah. No? Nurullah. Nurullah. Ya kah? Nah, yang kedua adalah ghaibah. Kegaiban. Ketika kita bicara tentang af'al Allah, Nurullah, kita bicara tentang ingin mengerti tentang apa af'al Allah, af'alullah, perbuatan Allah, apa alullah, apalagi
sifatullah, sifat-sifat Allah. Apalagi? Asma, asma Allah. Kemudian apa lagi? Kita bicara tentang zat Allah. Ya, zatullah. Maka inilah yang disebut dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Yang nur itu disebut di dalam ayat Al-Qur'an nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya, satu lapisan di dalamnya ada lagi lapisan, 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 sampai yang terdalam adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua adalah ghaibah. Ghaibah itu yang ghaib, mata kepala kita sendiri, tapi lil mana, tapi menggambarkan, dia bisa menggambarkan asma Allah, bisa menggambarkan sifat Allah, bisa menggambarkan apa Allah, tapi lebih bentuk kepada yang sifatnya ghaibah dalam kehidupan kita sehari-hari umum. Misalnya Anda pernah mendengar tentang alamul malakut, alam malakut, alam malakut. Nah, misalnya alam, alam malakut. Nah, alam malakut. Alam malakut disebut dengan alam kerajaan Allah. Gaibah itu. Apalagi? Alam barjah, ya kah? Pernah dengan alam, alam barjah masuk bagian daripada alam, alam ruh, ya. Alam barjah termasuk alam, alam ruh. Ada lagi alam mulki. Alam, alam mulki. Nah, alam mulki. Alam ruh, alam berjah. Pian misalnya mimpi melihat orang-orang di barjah. Ada yang dapat kenyamanan, ada yang dapat siksa. Itu Anda memasuki yang disebut dengan nilai-nilai alam ruh. Anda bermimpi bertemu dengan seorang ulama dalam mimpi. Itu namanya bagian daripada alam, alam ruh. Anda bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagian daripada alam, alam ruh. Terjadi pada seseorang, bisa terjadi pada seseorang. Itu adalah kegaiban. Itu adalah sesuatu yang sifatnya gaibah. Ada lagi yang disebut dengan alam mulki. Alam mulki ini di dalamnya adanya para malaikat. Anda bermimpi bertemu dengan malaikat. Mimpi surga misalnya. Mimpi neraka misalnya. Bertemu dengan malaikat misalnya. Atau Anda tertahan mau dimasukkan ke surga, Anda ditahannya oleh malaikat. Itu sebenarnya malaikat itu. Kamu tidak boleh masuk ke sini katanya. Itu malaikat itu. Kadang itu bersifat, bagi seseorang yang lain itu bersifat nyata. Atau terbuka hijab seseorang melihat Tuan A di kuburnya disiksa orang. Kemarin saya Hasan Basri bermimpi melihat seorang perempuan disiksa, ya enggak? Dalam kubur. Masyarakat juga melihat dalam mimpi mereka bahwa orang-orang di pekuburan banyak disiksa. Kemudian saya Hasan Basri berkata lagi, bermimpi lagi, bertemu dan berbicara kepada mereka di alam mimpi beliau yang disebut dengan alam ruh. Terjadilah informasi ketika itu bahwa setelah ada seseorang menghadiahkan surah Fatihah, maka orang-orang pun terlepas membaca surah Fatihah dan salawat, orang-orang pun terlepas daripada ajab, ajab kubur. Subhanallah. Ini namanya adalah alam, alam yang disebut dengan alam mulki. Pernah dengar ada orang, atau pernah mendengar hadis Nabi, riwayat atau di dalam Al-Quran, ketika Nabi didatangi oleh para malaikat, ketika Nabi dalam peperangan, atau
ketika Nabi Pilgor di dalam guha, ya kan? Nah, gua apa itu? Gua Surbib. Gua Surbib. Ketika Nabi dikejar oleh orang-orang, malaikat datang, Nabi melihat ada ribuan malaikat melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Nabi melihat masuk ke alam mulki, ke alam malaikat. Ketika Nabi melihat singgasana kekuasaan Allah, aras dan sebagainya, sistem alam di dunia ini di bawah tunduk pada kendali kekuasaan Allah, seseorang itu masuk yang disebut dengan alam malakut. Jadi itu namanya lapisan demi lapisan. Orang-orang ma'rifatullah mengerti benar dia mana nurullah, mana ghaibah. Yang keduanya satu kesatuan tapi sesuatu yang terpisah. Ya kan? Ghaibah istilah umum, nurullah adalah istilah khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Oh, ininya kita tidak terbacakan. Penjelasannya aja banyak lah. Sedikit lah. As-salatu mahalul munajah ay munajatul abdi li rabbihi bi ijhari sifatihil jamilati min rahmatin lil ibadi wa tarbiyatihi lil alamin. Ketahui kata saya, yang dimaksud dengan munajah di sini sebenarnya kata Syekh Syarkawi adalah harapan seorang hamba kepada Tuhannya bi ijhari sifatil jamilah, sehingga tampaklah kepada seorang hamba itu Tuhannya itu memiliki sifat-sifat yang indah, min rahmatin, sebagai rahmat bagi hambanya. Ada orang sholat, tapi hatinya sempit. Seolah-olah dunia ini makin hari, makin tahun, makin sakit. Anda pernah mendengar mungkin celotehan di warung, di pos-pos, atau di mana, ganti presiden, hidup kita ini sakit aja. Terus pernah dengar apa? Pernah ada? Dengar. Dia mengaitkan dengan politik, ganti presiden, gitu. Ya, itu kan sebab-sebab lahir nih. Itu urusan ilmu lahir ya. Itu urusan ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu apa lagi? Terserah macam-macam ilmunya. Tapi bukan itu yang dibicarakan. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, pokok daripada kehidupan ini adalah bergantung kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengingatkan tadi itu. Orang yang sholat hatinya cerdas bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Nah, seharusnya kalau dia sholat hatinya tidak berputus asa dalam hidup ini. Hidupnya bukan bergantung siapa presiden. Hidupnya bukan bergantung siapa penguasa. Hidupnya bukan bergantung siapa orang hartawan yang akan membantunya, tidak. Hidupnya diyakininya bergantung hanya kepada Allah di pikirannya. Dia tidak gelisah dengan urusan dunia. Anaknya belum lulus sekolah, gitu. Biasanya kalau orang dunia gelisah. Karena dia sholat, hatinya tenang. Dia punya keyakinan. Allah akan membantu orang tersebut. Nah, ini penting memahami bagian-bagian ini. Maka kata Syekh tadi itu bahwa orang itu mengerti tentang keindahan Allah dalam hidup ini. Bagaimana seni Allah mendidik kita. Kadang seseorang tertimpa musibah. Kenapa saya ini musibah? Padahal orangnya sholat terus, tapi dia bergumam hatinya, mengeluh atas musibah demi musibah yang datang kepada dirinya. Kayaknya orang ini tidak pernah sholat. Kalau orangnya tidak pernah sholat, wajar seperti mengeluh. Tapi kalau orangnya sholat, kenapa dia mengeluh? Berarti dia waktu sholat belum melihat keindahan Allah dalam hidup ini. Nah, karena itu kita perlu belajar ma'rifatullah ini. Supaya sholat kita yang tidak karuan tadi, yang masih kasak kusuk kabur
mendapatkan hidayah dari Allah dengan pengajian ini, jadi terang jelas kekaburan itu manakah keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Tuhan mendidik kita. Kapan waktunya Anda dijadikan Allah kaya? Kapan dijadikan sampai saat ini Anda belum kaya? Kenapa? Ada rahasia di balik itu semua. Mungkin kalau Anda kaya sekarang, mungkin Anda kepinginnya punya istri 10 orang mungkin. Kasihan kan yang lain, tidak kebagian. Yang lebih lah. Nah ini, ibu-ibu ada kah sudah? Oh, adalah. Nah, jadi kita ini seringkali itu permasalahan. Ada kisah Paloi. Weh, Bu Paloi bilah. Nah, boleh. Di taksi, weh. Rupanya ada ibu-ibu nih menyusu. Bahari bang lah. Kalau sekarang tidak ada lah, menyusui anak. Bahari itu ngaran ibu-ibu nih mah nu di taksi gitu. Oh, menyusui anak ya lah. Kalau sekarang sudah beradab lah, pakai dot. Kalau ini dulu, kisahnya dulu. Paloi naik taksi. Rupanya pas naik taksi ini ibu-ibu ini mau menyusui anak. Oh, nak laju nyusu nak ya. Palu ini kan di samping ibu tuh kan. Di dalam taksi, Bib. Rupanya anaknya ini tidak mau menyusui. Nggak mau menyusu waktu itu, entah kenapa kah, garing kah, sakit kah. Lalu jadi ibunya nih, kalau tidak mau menyusu nah kayak kukasihkan sama om di sebelah ini najar. Wah. Pak Lui undang ngaruh kayak itu tegang ya langsung Pak Lui. Bujuran bisa nih coba Lui ini. Rupanya nah, anak ini kita mau jual, awal ini asik menunggu aja. Lewat rumah sudah Pak Lui, nggak ada singgah-singgah aja lagi itu bang. Ringkas kesa, anaknya tidak mau menyusu juga. Nah, Pak Lui merasa sudah lewat, merasa agak selewatnya. Lalu aja Pak Lui ucap, pabila juga nih memenuhi janji juga nih. Bipe, menagih Bipe. Ulun makanya kelewatan rumah sudah aja Pak Lui dalam taksi. Lah, kisah ulah. Nah, supaya karena menyusui anak jangan lagi kayak itu di dalam taksi. Kelihatan orang lah. Nah, aurat kelihatan ya lah. Nah, karena bagian yang palu-palu ini ngalih. Dihadangnya bujuran palu ini. Nah, apa itu kisahnya tak kasih itulah. Ini kisahnya. Wah, artinya sholat itu agar hati kita bisa melihat keindahan Allah. Percayalah pada hidup ini. Meskipun kita hari ini paling jualan pisang goreng, tapi luar biasa. Berapa banyak dulu, sekarang jadi bupati, ada mungkin sekarang jadi pejabat besar. Dulu orang tuanya jualan pisang goreng, dulu orang tuanya jualan untuk saja, bisa menghidupi mereka. Belajarlah untuk yakin tentang keindahan Allah ini dalam hidup kita. Nah, ini. Jangan gerusuk-gerusuk kayak palu itu lah, ada sabar lah. Nah, padahal bisa istri jadi rumah mau anak pulang menyusu di lain. Lah, nah. Tupang manusia. Nah, tupang manusia penuh hawa nafsu. Yang kedua, bukan hanya keindahan Allah, tapi ada watarbiyatuhu lil alamin. Di dalamnya ada pendidikan mirrobil alamin dari Allah Subhanahu wa taala. Rabb, kita menyebut nama Tuhan tuh Rabbun, Rabbi, wahai Tuhan, Tuhanku. Kalau jamaknya Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabb itu salah satu makna Rabb itu artinya tarbiyah, pendidikan. Makanya seorang ahli mengajar, maha guru disebut dengan Rabbani, ahli pendidik. Allah itu maha ahli pendidik kepada manusia. Apa yang diatur Allah itu bagus tuh. Kenapa kita dilahirkan di Tamban, tidak di Banjarmasin? Kenapa kita dilahirkan di Barabai, tidak di Banjarmasin? Kenapa kita dilahirkan lewat ibu kita yang bernama si A, si B? Bukan lahir dari rahim Ibu Tin Soeharto misalnya. Misalnya nih Ibu Tin Soeharto kan. Coba jakanya pian nih nah. Lahir dari Ibu Tin Soeharto. Bisa tidak turun ke pengajian sini lah. Nah, itu tertutup. Ada rahasia Allah di dalam itu. Ada pendidikan Allah mengatur diri kita ini.
kenapa anak pian ada 3 orang, kenapa si Bi ada anaknya 2 orang, kenapa si Ci anaknya tidak ada sama sekali, Bi Pak. Ada rahasia Allah mengatur, mendidik hati kita. Yang dididik Allah tuh jiwa kita nih, nah, diri kita nih, nah, diarahkannya supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu berbeda nanti, di situasi waktu yang berbeda, kita bisa berbahaya. Kita mungkin jadi ahli maksiat. Nah, ini bahayanya. Maka Allah mengajarkan kepada kita. 3, wa mi'danul musyaffati ay tawaddudu ay musyaffatil abdi li rabbihi bitawajjihi ilaihi bikulliyatihi wa iqbalihi alaihi bi awami zahir wal batinah hatta yaqtalazu pisirrihi wa ghairi. Di dalamnya itu ada mengandung banyak keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi dengan sholat itu membuka wajah kita, mengetahui kita adanya keselamatan sebagai rahasia ilahi bagi kita. Mudah kita memahami Allah atau mengenal Allah. Mungkin pian hari-hari mengenal Allah nih kayak ini. Suatu hari ada orang apa namanya, waktu berjalan. Lalu Anda ingat tahun sekian orang tua Anda mengajak Anda ke Banjarmasin pindah. Lalu beberapa tahun Anda tinggal di Banjarmasin. Ternyata di kampung Anda beberapa tahun yang silam kemudian banjir besar. Andaikan Anda berada di sana tetap di kampung itu, Anda habis sudah rumah Anda itu. Dibenamkannya oleh banjir. Subhanallah. Oh, Tuhanku memberikan keselamatan kepada diriku. Subhanallah. Ini rahasia. Sholat itu membuka kita wawasan supaya kita mengerti apa yang dibalik dari semua ini. Lebih baik. Kita orangnya cepat mengeluh. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita istri kita penyabar? Bib. Sabar. Istri kita yang menyabari kita terus. Oh, berapa kali hendak berkelahi sudah dengan orang, noh, hendak marah-marah dah. Istri kita menyabari. Alhamdulillah Tuhan menjodohkan kita kepada istri yang penyabar. Nah, jadi terima kasih juga bila ada istri itu penyabar. Hah? Lah? Nah, dia menyabarkan kita lebih baik. Nah, baik. Bisa jadi sebaliknya, kenapa istriku ini cerewet benar? Nah, ada tuh hikmahnya tuh. Bisa aja kalau tidak cerewet istri kita tuh, kita bisa lupa dengan istri Bipe. Bisa kesana pari Bipe jalan. Hah? Ya lah. Begitu ada rejeki besar dapat nomplok. Lupa kita dengan istri, karena istri kita tidak cerewet. Tidak pemarah. Tapi karena istri kita pemarah, begitu dapat rejeki uang nomplok, langsung muka istri kita timbul di hadapan kita. Ya lah. Wah. Ada jatahnya nih, sudah ajar. Nah, akhirnya kita ingat kepada istri, akhirnya ingat kepada anak. Ini faktor-faktor, tapi semua itu tidak lain adalah aturan Allah. Allah berkehendak mengatur diri kita, hidup kita saat ini. Kenapa kita rumah kita menyewa sekarang? Ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita, Palu Bibi waktu kecil ngari, ya ngaran Palu ini bila-bila orangnya bumbu-bumbu pintar, buah ibu. Paloi, waktu kecil dilihat orang tua Paloi kan melihat ibunya Paloi, biasanya kan ibu-ibu yang cerewet dengan anak nekra. Kalau ayah tuh biasanya tenang-tenang aja kalau melihat anak. Melihat Paloi ini nilai sejarahnya rendah banget, Bipe. Rendah nilai sejarah rendah banget. Dilihat-lihat, masya Allah, jar ibu Paloi ini, kamu niloi dasar juga anak, blow on juga anak kamu niloi ya. Kenapa majar aja Paloi? Soal Ibu Kartini aja tidak tahu sejarah Ibu Kartini. Ya Allah, jadul mana kamu nih Paloi ya, jar ibunya nih. Kenapa bagaimana? Ibu Kartini aja tidak tahu lah, itu sudah semua orang sekolah tahu aja. Nih kayaknya nilai-nilai kamu nih soal sejarah aja Ibu Kartini. Nah, Bo, mama gini tidak tahu juga dengan anu jar. Dengan hal-hal yang baru jar. Dengan soal Ibu Kartini apa jar? Mama tahu lah jar, di HP Abah tuh jar, anu ada Ani
Ada Juleha, nama-nama enggak tahu jar kenapa? Hah, jar mamane kurang ketinggalan zaman jo mamane jar. Nah. Dibales palu bi pai. Ah. Ayo. Jadi enggak usah dicemooh anak kita. Doakan dia. Ajari dia akhlak kepada anak. Soal pintar tuh di sekolahan, ya kah? Enggak usah mengajari anak pintar, enggak usah. Enggak perlu. Ajari anak akhlak menggunakan hak. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mengerti makna dari semua ini, bahwa sholat itu membuka hijab kita agar kita makin mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, yang berakibat kita menjadi bertawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.